Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalin. Man yahdihillahu falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin, al-ikhwah wal akhwat, jamaah salat maghrib, rahimani warhamakumullah. Alhamdulillah, kita malam hari ini melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam yang alhamdulillah malam hari ini kita sudah pertemuan ke-13, masih di pembahasan bid'ah itu lebih buruk dosanya, lebih besar dosanya daripada dosa besar. Insyaallah di malam hari ini saya berencana menyelesaikan karena sisa beberapa hadis di bab ini yang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sebutkan untuk menjelaskan bahwa bid'ah itu lebih besar dosanya daripada dosa besar yang lain. Kata beliau rahimahullah wa fis sahih, di dalam sahih, yang dimaksud dalam sahih di sini maksudnya sahih Bukhari dan sahih Muslim, annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala fil khawarij aynama lakitumuhum faqtuluhum. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang khawarij, dimanapun kalian jumpai bunuh mereka, bunuh dia. Dan juga di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, naha an qatli umara'il jawr ma sallau. Nabi melarang membunuh pemimpin yang zalim selama dia sholat. Kenapa disebutkan hadis ini juga tentang khawarij? Kan orang khawarij mengkafirkan pemerintah dan bahkan mengkafirkan kaum muslimin, yaitu termasuk bid'ah yang sangat buruk. Ya, adalah bid'ah khawarij. Siapa itu khawarij? Mereka adalah orang-orang yang keluar mencabut ketaatannya dari pemimpin yang sah, dari pemimpin kaum muslimin. Mereka mencabut hak mendengar dan taat terhadap pemimpin. Mereka bahkan keluar memberontak terhadap pemimpin dengan pedang. Mereka bahkan mengkafirkan kaum muslimin karena jatuh dalam dosa besar selain syirik. Itu ciri khawarij. Jadi dia bukan hanya sekedar ciri dasarnya, bukan hanya sekedar memberontak kepada pemimpin yang sah. Tapi ciri juga mereka adalah kafir pendapatnya dia kalau ada orang jatuh dalam dosa besar selain syirik. Mereka lah dibilang khawarij. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, dimanapun kalian jumpai mereka bunuh dia. Dan kelompok ini
awal munculnya adalah bahkan di masa Nabi. Awal munculnya Khawarij di masa Nabi. Ketika ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi disebut dengan Dhul Khuwaisir. Nama orangnya Dhul Khuwaisir. Dia pernah mengkritik Nabi. Orang ini mengkritik Nabi dan berkata, "Idil," saat Nabi bagi harta rampasan perang, dia berkata kepada Nabi, "Idil, fa innaka lam ta'dil." Adil, kamu tidak adil. Nabi dia kritik. Faqala Rasul, maka Rasul berkata, "Baiklah, celaka kamu. Wa man ya'dil idza lam ta'dil." Siapa lagi yang bisa adil kalau saya tidak adil? Arti ini sudah adil, kamu protes. Iya. Falamma dhahaba ar-rajul, tatkala orang tadi itu pergi, qala, kata Nabi kepada para sahabat, "Yakhruju min bi hadza qaumun tahkiruna salatakum ila salatihim wa ibadatakum ila ibadatihim yamrukuna min ad-dini kama yamruku saham min ar-ramiyah." Baina malaki tumuhum faqatuluhum. Ini tadi hadisnya. Tatkala orang tadi pergi, akan keluar dari keturunan ini pengikutnya ini nanti, kaum kalian akan menghinakan salat kalian dibanding salat mereka. Rajin salat. Iya. Yeah. Pokoknya kalian kalau melihat salat kalian dengan salat mereka, apa yang kalian lakukan sangat sedikit. Iya. Kalian akan merendahkan ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah mereka. Hanya saja kata Nabi, yamrukuna minad-din. Mereka keluar dari agama. Makanya halal darahnya. Karena mereka keluar dari agama. Kama yamruku saham minar-ramiyah. Sebagaimana anak panah itu melewati busur ketika dilempar. Dimanapun kalian jumpai mereka, bunuh. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga dan Imam Muslim, kata Nabi sendiri, "La in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad." Kalau saya menjumpai mereka ini nanti keluar, Khawarij ini keluar, maka saya akan membunuh mereka dengan seperti dibunuh Ad. Ad itu umat yang terkenal, kita maklumi itu. Mereka adalah kaum Nabi Hud. Kaum Nabi Hud. Kita tahu mereka dibunuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat buruk. Iya. Yaitu dikirim kepada mereka rih, angin yang sangat kencang. Yang membawa mereka, mengangkat badan mereka pada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, terkenal kuat dan terkenal besar badannya. Mereka buat rumah dari batu. Kuat, besar badannya. Tapi mereka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka angin yang meniup kencang dan membawa badan mereka ke langit. Kata Allah, ka'annahum tanzi'un nas, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir. Angin itu mencabut manusia. Membawanya terbang, seakan-akan mereka adalah akar pohon kurma yang tercabut. Iya, dia bawa ke langit dan menjatuhkan mereka ke bawah. Ini kata Nabi, kalau saya menjumpai mereka, saya akan bunuh mereka seperti kaum Ad. Iya, seperti kaum Ad. Ini menunjukkan bahwa bid'ah ini adalah bid'ah yang sangat buruk. Iya. Sebelum kita mengetahui saja hadis ini, bahwa bagaimana hukum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Khawarij, sebuah bid'ah ini, ya cukup menunjukkan buruknya sebenarnya dia adalah bid'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
belum berwasiat kepada kita muslim. Iya. Untuk taat dan dengar kepada pemimpin. Iya. Bahkan kata Nabi Isma wa Atiq. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Dengar dan taat walaupun yang memimpin kalian itu budak Habasyah, budak Afrika sana, orang hitam. Dengar dan taat walaupun budak yang menjadi pemimpin kita. Kalau dia sudah naik sebagai pemimpin, wajib kita dengar dan taat. Ini perintah Nabi. Sebelum perintah Nabi sudah diperintahkan oleh Allah. Ayat terkenal. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taat Allah, taatlah kepada rasul dan pemimpin di tengah kalian. Walaupun dia maksiat, walaupun dia zalim, selama dia salat. Tadi hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, naha, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an qatli umara'il ju' al-jaw. Nabi melarang membunuh pemerintah yang zalim. Ma sallau, selama mereka salat. Selama pemimpin tak salat, tidak boleh kita cabut ketaatan darinya. Tidak boleh kita pergi memberontak. Apalagi, apakah berupa dengan ucapan atau dengan perbuatan. Merontak itu dengan ucapan. Dia tak pergi keluar ke jalan. Tapi dia berucap. Di warkop-warkop, di mimbar, di meja taklim. Tidak boleh, itu khawarij. Itu ciri-ciri khawarij. Iya. Apapun pembahasannya, ujung-ujungnya mencela pemerintah. Iya, apapun pembahasan, bahkan bahas pikir pun, bahas air yang dicela pemerintah. Ini mereka ciri-cirinya, ciri-ciri khawarij. Naik khutbah yang dibicarakan presiden, itu ciri khawarij yang merupakan bid'ah yang sudah dicela oleh Nabi. Salah satu bid'ah yang disebut oleh Nabi SAW, bid'ah khawarij. Keluar berupa ucapan atau keluar berupa perbuatan. Tidak ngomong, tapi pergi. Ikut meramaikan demo. Tidak ada walaupun dibilang demo damai. Tidak ada. Itu demo tidak syar. Itu adalah bid'ah. Bid'ah. Karena maslahat ketaatan terhadap pemerintah, walaupun dia bermaksiat, itu lebih besar kebaikannya daripada kita keluar memberontak. Karena kalau pemerintah dia bermaksiat, maksiatnya di dia. Dia yang salah. Dia yang berdosa. Tapi kalau kita mengingkarinya secara terang-terangan, apalagi sampai keluar ke jalan, yang dosa pemerintah, yang kita hukumi orang banyak. Terhalang di jalan, banyak kebutuhannya orang, ada orang sakit, ada orang hamil. Banyak yang kita zalimi. Berarti mudaratnya lebih besar. Kerusakannya lebih besar daripada kebaikan yang ditimbulkan. Daripada kebaikan yang ditimbulkan. Ini yang disebutkan. Makanya Syekh Shalih Al-Fauzan beliau berkata, sunnah was syariah yahudzan ala sam'i wa ta'ali walatil umur. Sunnah, hadis Nabi dan syariat secara umum sangat mendorong kita untuk dengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Lima yatarattab ala dhalika minal masalih azimah. Karena akan diikutkan, direntetkan setelah itu maslahat-maslahat yang besar. Iya. Kebaikan yang besar. Wajtima'ul kalimah. Kalimah kita sama. Kita akan bersatu. Nih. Tapi kapan kita keluar sedikit saja dari ketaatan pemerintah, maka yang ada kekacauan. Bayangkan saja, masalah sholat id yang setiap tahun kita hadapi. Karena ada satu kelompok tidak taat pada pemerintah, keputusan pemerintah. Walaupun kita anggap dia benar. Dia benar dalam perhitungannya. Kita anggap begitu, dia benar.
tapi tidak taat terhadap keputusan pemerintah, bagaimana bingungnya kaum muslimin. Itu hari yang mau berkurban gimana min kurban tak? Mau potong hari ini nah pemerintah besok. Akhirnya yang sudah tadi kongsi 7 orang, satunya ikut kelompok ini, satunya ikut pemerintah. Gimana min kurban? Kacau kaum muslimin. Tapi coba kita ikut keputusan pemerintah. Masya Allah. Kita eat sama-sama, kurban sama-sama. Indah. Kehidupan teratur. Teratur. Iya. Ini masalah. Sebagai contoh saja, padahal ini masalah ringan. Bisa dikatakan masalah ringan lah. Karena tidak turun ke jalan. Itu kita, saya bilang masalah ringan karena tidak turun ke jalan. Karena sebenarnya semua masalah yang tidak taat pemerintah itu berat. Pertama kita menyelisih Allah. Itu makanya berat. Kedua kita menyelisih Nabi. Ketiga kita menyelisih kesepakatan kaum muslimin. Tidak ada silang pendapat di madzhab empat. Wajib kita dengar dan taat terhadap pemerintah. Wajib kita taat dan dengar terhadap pemerintah. Jadi banyak sekali yang kita rusak. Iya. Itu sudah buruk. Cuman saya bilang tadi itu contoh ringan. Bagaimana lagi kalau kita contohnya lebih besar. Banyak harta yang dikorbankan. Banyak bahkan darah yang dikorbankan. Seperti bid'ahnya Khawarij. Ini korban darah. Dihalalkan bunuh pemerintah. Kalau dia zalim. Walaupun tidak sampai kafir. Yang penting jatuh dalam dosa besar. Halal darah. Dan halal darahnya muslim. Halal darahnya muslim. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, Nabi mengabarkan Khawarij, annahum yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Orang Khawarij itu membunuh muslim dan mereka membiarkan para penyembah berhala. Dan inilah sejarah Khawarij dari masa Nabi, waktu itu muncul. Dan itu besar di masanya Uthman, mulai di masanya Ali. Apalagi karena Ali yang memeranginya. Mereka sejarahnya membunuh muslim. Tidak pernah membunuh kafir. Dengan syubhat, muslim halal darahnya selama mereka pezina. Mereka peminum khamr. Halal darahnya. Padahal Nabi melarang membunuh pemimpin walaupun zalim selama sholat. Alhamdulillah pemimpin kita sholat. Mereka biarkan kita bangun masjid. Dia izinkan kita. Iya, tidak ada yang dilarang sholat di masjid. Tidak ada. Iya. Khawarij pergi halalkan darah. Mereka halalkan bom. Itu orang-orang Khawarij. Yang menghalalkan bom itu Khawarij. Pertama, dia kafirkan dulu muslim. Dia kafirkan dulu. Setelah itu dia munculkan. Berarti halal dibunuh. Halal dibunuh. Inilah mereka. Ini bahayanya bid'ah. Bahaya bid'ah. Pelaku zina. Itu tidak mengkafirkan yang lain. Pencuri. Tidak menghalalkan darahnya orang. Iya. Perampok. Tidak menghalalkan darahnya orang. Inilah bahayanya bid'ah. Sampai menghalalkan darah muslim. Padahal Nabi sudah mengatakan bahwa umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah bersyahadat, maka terjaga darah, terjaga harta, terjaga kehormatan. Tapi mereka tidak pedulikan itu. Yang penting dia pelaku dosa, dia pezina, halal darahnya. Inilah bahaya bid'ah. Ini bahaya bid'ah. Makanya bid'ah itu, walaupun kecil, ujung-ujungnya nanti berontak sama pemerintah. Ujungnya bid'ah. Lihat tadi, ini bid'ah Khawarij kecil. Dan tahukah kita, awal munculnya ini adalah di negeri
Basrah. Mereka ini awal munculnya adalah melakukan zikir berjamaah. Ternyata semua yang melakukan zikir berjamaah tadi itu diingkari oleh Abdullah bin Mas'ud. Kalian telah melakukan bid'ah. Kalian walaupun melakukan kebaikan, tapi bukan kebaikan yang kalian dapatkan. Karena Nabi tidak mencontohkan itu. Mereka diingkari oleh Abdullah, oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengatakan, mereka bantah, kami ini tidak menginginkan kecuali kebaikan. Tapi tetap diingkari. Ternyata mereka itulah yang memberontak di Uthman ibn Affan sampai mereka bunuh di rumahnya. Dan mereka inilah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka tadi itu. Jadi asal bid'ah zikir berjamaah. Nah begitu betul ahli bid'ah. Coba saja lihat. Orang yang menyeru kepada zikir berjamaah di masjid sampai di lapangan. Ujung-ujungnya kemana? Turun ke jalan. Kan begitu je bid'ah. Kecil tapi nanti ujung-ujungnya besar. Tinggal dia, ada yang mengatakan saatnya sekarang kita keluar. Ada juga mengatakan belum, kita tahan dulu. Kita tahan dulu, belum saatnya kita keluar di pemerintah. Kita belum kuat. Tapi tunggu saja. Karena ujung-ujungnya bid'ah adalah pasti berontak sama pemerintah. Iya, yes, pasti memberontak kepada pemerintah. Makanya ini bid'ah itu lebih berbahaya. Bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Maksiat berbahaya. Tapi kadang maksiat itu terbatas pada dia. Kalau bid'ah, banyak orang yang masuk. Ini yang belum sebutkan. Hadis terakhir, hadis berikutnya. Iya. Kata beliau rahimahullah, wan Jarir bin Abdullah. Dan dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, anna rajulan tasaddaqa bi sadaqatin. Bahasa orang lelaki bersedekah dengan sebuah sedekah. Thumma tataba'a an-nas. Kemudian orang-orang pun mengikuti sedekah. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah yang baik. Menghidupkan bukan membuat sunnah ya, menghidupkan. Karena sedekah memang sudah dianjurkan oleh Nabi. Kemudian Nabi menganjurkan untuk bersedekah. Sebentar, karena hadis ini dipakai berdalil oleh ahli bid'ah untuk membuat bid'ah. Tapi saya akan sebutkan sebentar sebab hadis ini diucapkan. Supaya kita paham apakah ini penghalalan untuk buat bid'ah atau tidak. Jadi kata Nabi setelah melihat orang seorang bersedekah kemudian yang lain ikut. Kata Nabi, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa menghidupkan dalam Islam sebuah sunnah yang baik, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di. Baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Min ghairi ayyan qutha min ujurihim shay. Tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah yang buruk. Yang tidak dituntun oleh Nabi, ini bahaya bid'ah ini. Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Adalah baginya dosanya dan dosa siapa saja mengamalkan setelahnya. Min ghairi ayyan qutha min awzarihim syai'a. Tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Ini hadir. Sebabnya adalah datang sekelompok orang yang masuk Islam. Dari suku Mudhar. Nampak dari mereka kefakiran, butuh. Pakaian mereka waktu itu kusut. Maka Nabi SAW merasa kasihan terhadap mereka. Maka Nabi SAW ketika sholat belum naik mimbar, belum berkhutbah, dan belum mendorong para sahabat untuk bersedekah. Jadi Nabi anjurkan bersedekah. Baru mereka bersedekah. Bukan membuat sedekah, membuat bid'ah dengan bersedekah. Tidak. Nabi berceramah di mimbar. Menganjurkan para sahabat untuk berinfak dan bersedekah kepada mereka. Maka diceritakan ja'a rajulun. Inilah tadi.
datanglah seorang laki-laki. Ma'ahu surratun minad dahab. Bersamanya satu tempat. Surah bisa dikatakan satu ikat, satu keranjang. Ya. Atau satu tas begitu. Dari emas. Kadat yaduhu an ta'jiza anha. Hampir tangannya tidak mampu dia pegang itu emas. Fawadaha baina yadayir rasul. Maka dia letakkan, taruh di hadapan Rasul. Jadi saat Nabi langsung tadi ceramah, menganjurkan berserikat, langsung dia bawa hartanya, emas dari rumahnya, dia letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahallala wajhu Rasul wasarbidah. Sururun azimah. Wajah Nabi berseri-seri dan belum berbahagia dengan kebahagiaan yang sangat. Wa tataba an-nas. Orang itu dengan sedekahnya orang itu. Nabi berkata tadi, siapa yang menghidupkan sunnah yang baik? Maksudnya bersedekah. Dia orang pertama yang melakukan. Dia bangun masjid, mulai pondasi. Kemudian orang mulai bersedekah. Itu namanya menghidupkan sunnah. Dia bangun, ya, dia tanam pohon. Nggak harus bangun masjid, sedekah itu kan banyak. Dia tanam pohon. Orang-orang juga ikut tanam pohon karena dia tanam. Baginya pahala. Tanpa mengurangi pahala yang lain. Dia bangun jalan. Ada rumah. Ada jalan. Harus belok. Tapi ada rumah. Kalau lewat rumah itu, jalannya lebih pendek. Maka dia beli rumah itu. Dia beli rumah itu. Dia robohkan. Dia robohkan dan dia jadikan jalannya orang. Orang-orang membantunya dalam membangun jalan. Dia hidupkan pahala yang besar. Ini contoh-contohnya. Dan banyak lagi contohnya kalau kita mau jelaskan dalam Islam. Terkait dengan hal ini. Cuman kita mau sebutkan adalah sebab turunnya hadis. Jadi sebagaimana orang menghidupkan sunnah baginya pahala. Dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya. Demikian pula orang menghidupkan bid'ah. Baginya dosa. Wallahu alam sudah berapa dosa bid'ah maulid. Iya. Yang didapatkan, dipikul oleh orang yang pertama menghidupkan. Bid'ah maulid yang menghidupkannya adalah Syiah. Rafidah. Yang diikuti oleh Muslim. Terutama kaum Sufi. Karena antara Sufi dan Khawarij, antara Sufi dan Syiah. Sama-sama penyembah kubur. Sama-sama membesarkan orang soleh. Iya. Saya punya buku di rumah. Hubungan antara Syiah dan Sufi. Banyak hubungan. Maka kesamaan mereka sangat banyak. Iya. Kesamaan mereka sangat banyak. Ini kita tidak tahu sudah berapa dosa. Iya. Ia menghidupkan itu. Demikian pula bid'ah-bid'ah yang lain. Bid'ah-bid'ah yang lain. Ini tahdir dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang melakukan bid'ah akan mendapatkan dosa orang yang melakukan setelah. Ini menunjukkan besar sementara yang sudah kita besar sekali dosanya. Sementara kemarin di pekan lalu kita sudah sebutkan berzina. Tidak orang mencontohnya, bahkan orang-orang mencelanya. Sehingga orang tidak ikut apa yang dilakukan. Orang tidak ikut apa yang dia lakukan, tapi bid'ah. Apalagi pelakunya nampak kesolehannya, nampak ibadahnya, ini orang-orang akan tertipu dengannya. Orang-orang akan tertipu dengan ini bahaya. Walahu dan baginya juga itu dalam riwayat Imam Muslim. Min hadithi Abu Hurairah, dari hadith Abu Hurairah, man da'a ila hudan, lafadznya siapa yang mengajak ke petunjuk, baginya pahala dan pahala orang mengamalkannya. Maka kemudian Nabi berkata, man da'ilad dolal, siapa yang mengajak kepada kesesatan. Baginya dosa, dan dosa orang melakukannya tanpa mengurangi dosanya sama sekali. Ini bahaya. Ini sudah selesai, alhamdulillah. Ya, ini bab kita sebutkan 3 kali pertemuan. Semoga bisa memberikan tentunya
pencerahan bagi kita terkait dengan bahayanya bid'ah. Kemudian nanti juga bab berikutnya masih tentang bid'ah. Itu Allah menghalangi tobatnya pelaku bid'ah. Iya, ini nanti bahaya berikutnya. Tapi baru sendirikan babnya karena memang ya ada hadis tersendiri tentang ini. Wallahualam. Baik, kita cukupkan. Ustaz, saya rencana mau ke Toraja, menginap di rumah keluarga yang Nasrani. Apakah saya bisa saya gunakan perlengkapan dapurnya yang mungkin pernah digunakan untuk makanan haram? Ya, bisa. Bisa. Dulu juga seperti itu. Dikatakan kepada Nabi SAW oleh para sahabat, kami di negeri ahli kita. Afana'kulu min sihafihim. Apakah boleh kami makan dari piring mereka? Boleh nggak kami makan dari piring mereka? Dan syariat kita ini sempurna. Tinggal kita cari tahu, kita akan tahu hukum. Apakah boleh makan dari piring mereka? Kata Nabi, kalau kalian tidak dapat yang lain, cuci piringnya, makan dari. Cuci piringnya, makan dari. Iya, boleh kita memakan. Menggunakan piringnya mereka. Beding sudah dicuci. Sudah dicuci dan kita makan dengannya. Ustaz, salam yang benar ketika saya masuk di dalam rumah sendiri yang saya tinggal hanya sendiri. Assalamualaikum wa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Salam seperti yang kita maklumi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dibilang salam. Ya, salam yang kita maklumi. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustaz, apa hukum rokok dan musik? Wah, ini masalah banyak orang ini ya. Karena masih ada saya lihat yang ikut kajian masih merokok sambil dengar musik. Iya. Pertama, kalau masih ada yang ikut kajian masih merokok atau masih dengar musik, hidayah, maafkan, doakan hidayah untuk jangan dicela. Iya. Orang itu bertahap, alhamdulillah dia sudah masuk kajian. Ya kan? Lama-lama enggak ada masalah walaupun dia kasih mati rokoknya di luar. Enggak ada masalah, yang penting dia masuk kajian. Lama-lama nanti dia akan malu sendiri. Apalagi setelah belajar, misalnya nanti ada saja suatu saat dia dapat hidayah bertepatan dengan ustaz yang ceramah misalnya sebutkan hadis man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana, siapa yang makan dari pohon ini bawang halal, jangan mendekat ke masjid kami, makan bawang jangan dekat ke masjid karena bau mulut, ini halal. Iya, tapi dilarang masuk masjid. Bagaimanakah lagi kalau yang haram dan bau lebih daripada bawang? Kita semua sadar, bahkan perokok juga sadar, bahwa bau rokok itu lebih buruk daripada bawang. Iya, lebih buruk. Ada saja nanti hidayah. Tapi walaupun kita sampaikan hadis, walaupun kita kasih tahu, kalau tidak ada hidayah, tidak juga. Makanya, maafkan saja itu, doakan hidayah untuknya. Pelan-pelan. Iya, tidak apa-apa. Syekh Utsaimin contohkan, kalau memang dia biasanya satu hari dua bungkus, bilang saja, coba satu bungkus. Kalau satu bungkus, coba saja dulu setengah saja. Tidak ada masalah, karena pengharuman Umar juga begitu. Setelah dikatakan, ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar, belum haram. Sudah mulai, para sahabat gelisah. Setelah itu, jangan dekati sholat kalau kalian mabuk. Jangan pergi sholat kalau mabuk. Jadi tidak langsung bilang, khamar haram. Nah, tiga tahap. Jadi kita juga harus bertahap menyikapi orang. Seperti syariat kita menyikapi sahabat. Ya, menyikapi sahabat.
Bahkan ketika khamr diharamkan, sudah haram ini, masih ada yang bawa khamr ke majelis. Bahkan dia tawarkan Nabi. Sudah bawa, dia tawarkan lagi Nabi. Apakah Nabi langsung ini dia masuk, ini dia masuk. Dia tawarkan kepada Nabi, khamr terbaik dia bawa. Apakah Nabi langsung marah-marah? Tidak. Nabi ini sudah haram. Sudah turun pengharaman. Tadinya kan, kalau mau sholat, jangan mabuk. Tidak boleh mabuk kalau mau sholat. Setelah turun, turunlah pengharaman. Khamr, orang ini belum tahu, masih bawa ke masjid. Masih bawa ke masjid. Iya. Dan Nabi menyikapinya dengan baik. Dengan baik. Waktu itu, oh sudah haram ya. Kalau begitu saya jual saja. Nabi kasih tahu lagi, Allah kalau haramkan sesuatu, haram harganya. Maksudnya dia tuan. Maka para sahabat, termasuk Anas di rumahnya. Di rumahnya Anas, Abu Talha, banyak khamr. Bahkan mereka memang minum di situ. Ketika turun pengharaman, tadinya kan dosa lebih besar, ada manfaat. Setelah itu, tidak boleh dekati sholat kalau kalian mabuk. Setelah itu, turun pengharuman. Langsung mereka buang di jalan-jalan. Mereka buang di jalan-jalan khamr. Tapi itulah nanti orang. Kalau kita bertahap, dia akan buang sendiri rokoknya. Dia tanpa kita bilang sekalipun. Iya, karena walaupun kita ngomong, kalau tidak ada hidayah, tidak bisa juga. Cuman kalau kita bertanya, ini kita bertanya hukum. Hukum rokok. Iya. Saya akan menyampaikan hukumnya. Adapun kita mau tinggalkan atau tidak, masalah tak dengan Allah, bukan sama saya. Jadi walaupun kita rokok di hadapan saya, tidak bisa saya ambil rokok tak baru saya bunuh. Tidak bisa. Karena masalah tak dengan Allah, bukan dengan saya. Saya ini ustaz. Hanya menyampaikan. Nabi saja juga Allah bilang begitu. Wama alaika illal balag. Tidak ada tugasmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Nah, ini juga harus kita pahami. Tugas kita semua ini hanya ngomong. Hanya ngomong. Menyampaikan. Kalau bertepatan dengan hidayah, orang akan tinggalkan sendiri. Maka saya katakan tentang hukum rokok. Rokok ini haram berdasarkan kesepakatan para ulama syariat dan para al-tibba. Para ahli kesehatan. Iya. Jadi ulama syariat sepakat. Haram, rokok itu haram. Para ahli kesehatan juga sepakat. Rokok itu haram. Rokok itu adalah haram. Sisi pengharamannya banyak. Pertama, dia khabais. Hal yang menjijikan sebenarnya, rokok. Iya. Orang yang merokok, sebenarnya dia jijik. Cuman mereka bilang, tidak laki kalau tidak rokok. Iya. Itu hanya gengsi. Tanya bisa saja orang rokok. Iya. Gengsi. Padahal dia khabais. Dan yang khabits itu diharamkan. Wa hurrimat 'alaikumul khaba'ith. Allah katakan begitu. Diharamkan kepada kalian hal-hal yang menjijikan. Tapi kalau ada orang bilang tidak menjijikan Ustaz karena enak ji. Kan begitu. Sudah, ayat itu anggaplah kita gugurkan. Hawa nafsu tak. Iya. Merokok itu membuang-buang harta. Sementara kita dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan kepada kita idoatul mah, membuang-buang harta. Nanti harta itu kita akan ditanya, di mana kamu dapat dan kemana kamu belanja. Tidak akan bergeser kita di padang mahsyar sampai kita ditanya tentang hartamu, di mana kamu dapat, di mana kamu belanjakan. Tidak malu kita bilang. Ya Allah, saya belanjakan di rokok. Tidak malu, Ki. Itu di hadapan makhluk itu kita ditanya. Semuanya, semua orang lihat. Semua orang saksikan. Iya. Jadi buang harta. Yang kedua, yang berikutnya lagi, rokok itu membunuh. Baca makin dibungkus. Kau tidak percaya, Ki. Dan kita dilarang membunuh diri sebagai muslim. Sebagai muslim, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Kalau tidak sampai mati, tapi rokok membinasakan.
Allah berfirman, wala tulku bi aidikum ila tahluka, jangan memasukkan diri kalian dalam hal yang membinasakan, jangan masuk. Walaupun kakak juga bilang, Ustaz, saya ini sudah 35 tahun di Maroko, belum mati-mati, tunggu lagi. Iya. Walaupun belum mati. Kalau mati itu kan bahaya. Kalau kita mati karena rokok, maka kita di neraka akan diazab dengan rokok. Nanti kita di neraka akan merokok sampai tak mati, kemudian Allah hidupkan lagi, dikasih lagi rokok. Jadi macam-macam. Karena orang nanti di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, orang yang membunuh dirinya, dia akan membunuh dirinya dengan apa yang dia bunuh dirinya di dunia. Bayangkan lagi, kalau kita dikasih rokok dari neraka, kita isap sampai tak mati. Masalahnya tidak sampai mati, kita dihidupkan lagi, isap kok lagi. Bayang ngeri. Iya? Ini pokoknya, Pak. Ini mengerikan ini. Iya. Bayangkan lagi kalau itu api rokok kena bibir tak? Api rokok dunia ini kena bibir tak? Apa yang terjadi? Saya nggak tahu itu. Nggak pernah kan juga itu kena. Kan begitu. Tapi coba mungkin kasih kena. Supaya kita rasa-rasa sedikit. Nah ini nanti itu masalahnya rokoknya dari neraka. Iya, dari neraka. Ini bahaya besar. Iya. Jadi dia membunuh diri. Memasukkan diri dalam kebinasaan. Membuang-buang harta. Terus membahayakan diri sudah nyata dan membahayakan lagi orang lain. Syariat kita mengatakan la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, tidak boleh membahayakan orang lain. Rokokan dari kesehatan itu yang perokok pasif, bukan yang aktif, bukan yang merokok. Yang pasif, yang tidak merokok, tapi yang masuk bau rokok, asap rokok, itu ternyata lebih bahaya daripada yang merokok. Wah, kita walaupun kita ikan begitu, anggaplah diri kita tidak bahaya bagi saya, tapi orang lain, jangan orang lain, anak tak, istri tak, tanya ke istri tak. Kita pulang dari warkop merokok, coba mungkin cium istri tak, jangan mungkin cium mulut, cium pipi mo, atau suruh istri tak ada di hadapan tak, keluarkan napas tak, mau muntah itu istri tak. Kasihan itu istri tak, menderitanya hidup sama kita. Ya kan? Kalau menderita itu boleh istri tak minta cerai. Ini boleh. Boleh istri minta cerai kalau menderita karena bau asap rokok di mulutnya. Boleh, Pak. Membahayakan istri. Boleh istri minta cerai. Boleh istri bilang, merokok mati sendiri di rumah tak, saya mau pergi. Demi sampai tak puas. Iya. Boleh. Membahayakan itu. Jadi ini memang rokok haram. Musik juga tentunya haram. Tentunya haram. Cuma bahayanya itu lebih bahaya rokok daripada musik. Cuma sama-sama haram. Kalau musik haram, sepakat imam empat musik itu haram. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanadnya, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azib. Akan ada dari umatku orang yang menghalalkan zina, sutra bagi laki-laki, khamr dan alat musik. Akan ada yang menghalalkan. Berarti ini adalah haram. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud secara bersambung dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tanpa sanad dalam Sahih Al-Bukhari. Dan ya, itu termasuk tentunya hal yang melalaikan. Itu tidak diragukan ya. Ini semua disepakati akan keharamannya. Ustaz, apakah ada keutamaan seorang istri membantu suaminya untuk cari biaya hidup sehari-hari dengan bekerja juga? Iya, kalau hanya membantu suami meringankan, ya tentunya semua punya keutamaan. Orang membantu orang lain saja punya keutamaan, apalagi membantu orang yang dekat dengan kita. Cuman tidak wajib baginya. Perempuan tidak wajib bekerja. Yang wajib bekerja cari nafkah adalah suami.
Afan Ustaz, apa hukum sholat dalam keadaan terbaring di rumah sakit? Susah untuk berdiri mengambil air wudhu atau tayamum pun susah. Dalam keadaan pakaian pun najis. Apakah boleh kita melaksanakan sholat dalam keadaan ini Ustaz? Pertama, kalau dia tidak bisa sama sekali wudhu, boleh dibudukan oleh keluarganya kalau memungkinkan, oleh yang sehat. Dia basahi tangannya, baru dia basahi tangan pasien. Kalau memang bisa sentuh air. Kalau tidak bisa, maka tayamum. Tayamum juga sama. Dia bertayamum sendiri kalau mampu. Kalau tidak, maka ditayamumkan. Jadi yang sehat, yang tepuk, baru dia usapkan tangan dan wajah dari yang sakit. Ditayamumkan. Itu dilakukan. Adapun masalah pakaiannya, kalau tidak ada, tidak bisa ganti atau keluar terus najisnya, itu dimaafkan. Fattakullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampu kalian. Jelas, tetap wajib kita sholat. Apa hukum menikahi gadis atau janda tanpa wali dari keluarganya, tapi orang lain? Kalau dalam artian kita langsung menikah dengan tanpa penyerahan perwalian dari walinya, hubungan di balik itu adalah zina. Karena Nabi SAW bersabda, la nikah illa bi waliyin. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali dengan wali. Kecuali dengan wali. Dalam sebagian hadis dikatakan, illa bi waliyin mursyid. Kecuali dengan wali yang normal. Wali yang sudah berakal, sudah balik. Sudah balik. Iya, tidak boleh perwalian di orang lain tanpa ada penyerahan. Tidak sah pernikahan. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Tidak ada sah, tidak ada pernikahan tanpa wali. Kata Nabi, tidak ada pernikahan tanpa wali. Saya punya atasan di kantor, tidak berlaku adil sama bawahannya. Apakah dia termasuk pemimpin yang dolim? Ya kalau tidak adil, ya semua yang tidak adil dolim. Tinggal nanti kita menyikapinya. Bersabar dan mendoakan kebaikan terhadapnya. Wallahualam. Bolehkah membaca zikir pagi petang dalam keadaan tidak berwudu? Boleh. Karena Rasulullah sepakat. Selain Quran, sepakat sebenarnya. Kalau zikir pagi petang bukan lafaz Quran, sepakat. Boleh walaupun tidak pakai wudu. Tidak ada wudunya. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyani, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap keadaan. Setiap keadaan. Iya. Kalau zikirnya dari lafaz Quran diperselisihkan. Ada mengatakan tidak boleh, ada mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh berdalil dengan Quran, dengan hadis Ali bin Abi Thalib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Quran malam yakun junuban. Adalah Rasulullah membacakan kepada kami Quran selama tidak junub. Tapi hadis ini adalah dhaif. Hadis ini adalah dhaif. Sementara mengatakan boleh berdalil dengan hadis Aisyah yang barusan saya sebutkan. Itu hadis sahih Muslim. Dan sisi pendalilannya Quran termasuk dikir. Quran termasuk dikir. Dan pendapat itu yang benarnya insya Allah. Boleh kita membaca bahkan dikir itu dari Quran. Ya, boleh walaupun kita tidak berwudu. Apakah mantan mertua masih menjadi mahram Ustaz? Masih. Mantan mertua masih menjadi mahram. Yang tidak menjadi mahrum lagi itu kalau kita sudah cerai, yaitu suami. Kalau kita sebagai istri, dan istri, mantan suami, itu yang tidak menjadi mahrum. Adapun mertua masih menjadi mahrum, wallahualam. Apa hukumnya hadir dalam acara pengajian sebagai ganti acara malam paci? Sebab keluarga tidak acara malam paci tapi pengajian. Apakah hadir di acara pengajian tersebut tidak mengapa Ustaz? Iya, ini lebih besar. Karena ini adalah acara pengajian dianggap itu kebaikan. Malam paci semua orang tahu. Kan begitu. Dia tidak sandarkan pada syariah.
Iya, jangan. Kalau tidak ada malam takjil, dia pakai pengajian. Langsung pakai akad saja. Iya, langsung akad. Adapun diganti malam takjil dengan malam pengajian, itu namanya lebih parah daripada takjil. Malam takjil lebih lebih mending, kan? Karena itu tidak dimasukkan dalam agama. Sementara pengajian dimasukkan dalam agama. Iya, dalam agama. Tidak boleh kita alihkan ke hal itu. Kalau memang keluarga paksa harus ada malam paci, nasihati. Setelah itu, kita tidak bisa menikah tanpa ada malam paci. Lakukan saja dengan hati mengingkari dosanya atas mereka, sah pernikahan. Sah pernikahan. Ustaz, bagaimana hukumnya menjual di tempat kajian yang aturannya dari pengurus masjid dilarang menjual, tapi kita tetap menjual? Gimana cara itu? Iya, enggak boleh. Iya, walaupun mubah, tapi namanya, kata Nabi SAW, namanya muslim. Al-muslim ala syurutihim. Ini hadis. Muslim itu selalu pegang syarat. Selalu pegang syarat. Jadi kalau di situ disyaratkan di muslim yang masuk, enggak boleh menjual. Jangan. Muslim, sebagai muslim, pegang syarat muslimnya. Pegang syarat muslim yang lain. Iya, kau dilarang jamak jualan. Iya, jamak jualan. Nah, ini pertanyaan terakhir kita baca ini. Bukan dicurhat ini ya. Wah, ini dari perempuan ini. Sabar ya. Kalau kita kena. Apa Ustaz? Mohon nasihatnya. Bagaimana menyikapi suami itu yang bermalas-malas di rumah, tidak berusaha mencari pekerjaan dikarenakan sudah banyak tawaran pekerjaan tapi dia menolak dengan alasan sholatnya nanti terganggu, taklimnya saya terganggu, sedangkan kita ini butuh biaya sekolah dan pembeli popok atau susu. Iya, kalau kita punya suami seperti ini, suruh mijit dulu taklim, jam kehidupan bersama. Ya, orang yang seperti ini tidak boleh menikah. Orang yang masih mau belajar, jangan menikah. Kan dia akan telantarkan orang. Dia akan telantarkan yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, kalau sudah kita akad sama seorang, sepakat para ulama, wajib kita menafkahinya. Wajib. Tidak ada silam pendapat. Iya. Tentang wajibnya menafkahi istri. Ya, alasan tata'lim, sahabat dulu juga mau. Tapi mereka bekerja sehari, taklim sehari. Itu yang mereka lakukan. Atau mereka kerja setengah hari, taklim setengah hari. Tidak, sahabat padahal ini santrinya Rasulullah. Tidak sampai juga seperti itu. Tidak sampai juga ini, apalagi cuma santrinya Ubaid. Ya, makin begitu. Iya. Santrinya Rasulullah saja bekerja. Masa kita baru taklim sekali sepekan langsung tidak mau makin bekerja? Tidak. Iya, tidak boleh begitu. Harus dikompromikan semua. Iya. Ingatkan, saya sebutkan sama kita sebagai penutup, dua kejadian besar di masa Nabi. Satu kejadian di Bukhari Muslim, itu tiga orang yang datang ke istri Nabi yang bertanya tentang ibadahnya Nabi. Mereka menganggap bahkan istri Nabi bilang Nabi itu sholat malam juga tidur. Nabi itu berpuasa juga ya, belum berbuka. Artinya kadang puasa, kadang tidak puasa. Nabi itu menikah. Nabi juga membantu istrinya, membantu lipat pakaian, belum peras susu, air susu ontanya sendiri, bekerja. Belum bekerja. Iya. Berternak, belum juga pernah berdagang, pernah mengembala, itu Nabi. Jadi mereka menganggap bahwa ini karena Nabi sudah diampuni dosanya, kita butuh lebih dari itu. Satunya bilang ada pun saya akan sholat, tidak akan tidur. Satunya bilang ada pun saya akan puasa terus, tidak akan berbuka dalam setiap hari. Yang satunya bilang, adapun saya tidak akan menikah.
fokus, mau fokus ibadah. Mau Nabi marah besar, belum naik mimbar, tahdir, ingatkan itu tiga orang. Tidak boleh begitu. Kita memang di dunia ini memang disuruh beribadah, tapi juga disuruh cari pekerjaan. Disuruh cari pekerjaan. Iya. Nabi menganjurkan sahabat untuk bekerja dan belum mencontohkan bekerja. Kejadian kedua, ini bukan di hadapan Nabi. Ini sahabat Nabi yang mulia, Abu Darda. Belum orang yang abid, rajin sekali ibadah. Rajin sekali ibadah. Sampai istrinya itu dia tidak datang. Sampai istrinya tidak lagi berdandan. Tidak berdandan lagi. Ketika dijumpai oleh Salman, kenapa kamu itu tidak berdandan lagi? Ya, istrinya Abu Darda bilang, dan ini saudaranya Abu Darda, ini Salman, dipersaudarakan oleh Nabi. Dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilang, itu saudaramu sudah tidak butuh lagi saya. Dia bilang begitu. Dia tidak butuh lagi perempuan. Dia malam sholat, siang puasa. Itu saja kerjanya. Salman bilang, istrimu punya hak terhadap. Tapi saya ini sholat, saya ada puasa. Perempuan masa kau halangi saya puasa? Kau halangi saya sholat? Kan begitu kalau kita bilang. Masa, kita kan begitu juga. Kalau kita mau pergi ta'lim. Anak masih kecil, tidak bisa ke sholat ini kalau mau kita. Masa kamu halangi saya? Saya ta'lim ini. Saya ta'lim ini. Walaupun ada sebagian orang untuk melarikan diri pergi ta'lim dari pekerjaan rumah. Iya. Nah, itu masalah. Tapi ini yang dilaporkan begitu. Akhirnya dinaikkan ke Nabi. Nabi benarkan itu Salman. Istrimu punya hak terhadap dirimu. Berikan hak istrimu. Kau mau beribadah, tapi istrimu juga punya hak. Punya, ada hak istrimu. Bahkan ada hak dirimu untuk istirahat. Itu dikatakan oleh Nabi. Iya, maka kita memang kalau semangat belajar, alhamdulillah. Iya, semangat sholat, alhamdulillah. Tapi juga harus bekerja. Jadi istri punya hak. Istri punya hak. Iya, itu wallahu alam. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.